Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melihat dengan jelas, berpikir dengan luas. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sahabat Aiki yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Berdirinya Ananda di sini akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Tibanya Bulan Ramadan. Setiap muslim wajib bergembira akan tibanya bulan Ramadan karena tibanya bulan Ramadan ini merupakan anugerah yang sangat agung bagi orang-orang yang diberikan hidup oleh Allah sehingga bulan Ramadan tiba dalam keadaan sehat walafiat. Karena banyak umat muslim di dunia ini yang menanti-nantikan bulan Ramadan, akan tetapi ia telah wafat sebelum Ramadan tiba. Semoga Allah memberikan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang telah wafat sebelum Ramadan tiba. Kedatangan bulan Ramadan ini merupakan karunia yang harus kita syukuri dan kita harus menunjukkan rasa syukur kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri suatu karunia itu adalah perintah dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan syukurilah nikmat-nikmat Allah jika kalian benar-benar mengabdi kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Ketahuilah saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini banyak terdapat kemuliaan, pemberian, dan kemunculan berbagai karunia yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita, memperbanyak amal-amal ibadah kita. Karena di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah. Seperti contohnya, kita membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah memberikan kita pahalanya 10. Apalagi kita membaca satu ayat Al-Quran, membaca satu lembar Al-Quran, maka beribu-ribu pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, hendaklah kita untuk tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar, seraya berkata, Amin, Amin, Amin. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Sabda beliau, Tadi Jibril menemuiku dan berkata, Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan ia tidak mendapati ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka, maka ia termasuk orang-orang yang dijauhi dari Allah. Ucapkanlah amin, maka aku mengucapkan amin. Sahabat Aiki yang insya Allah dirahmati Allah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.